Akhir pekan di Sawarna mah selalu begini, rame pisan. Ayo di Jakarta, Bandung, Bogor, pokoknya mah dari mana-mana. Sekarang mah Sawarna jadi salah satu tujuan wisata di Banten. Keindahan alamnya bikin orang-orang pengen datang ke sini. Tempat-tempat keren di Sawarna mah udah ada dari dulu, cuma tenarnya ya baru tahun 2000-an. Banyak nu bilang tempat ini teh surga yang tersembunyi. Cek orang bule mah, the hidden paradise. Jarak dari pusat kota Rangkas Bitung ke desa Sawarna sekitar 150 km. Kalau naik mobil sekitar 3,5 jam perjalanan. Kenalin, abdi teh Eji Kenzi. Abdi tinggal di kampung Cikaung, desa Sawarna. Ieu teh salah satu hobi abdi dari 5 tahun lalu, surfing. Boleh aja bisa surfing. Masa abdi nu tiap hari lihat ombak gak bisa? Hehehe. Kalau mau surfing di desa Sawarna paling pas di pantai Ciantir. Kalau mainnya pagi-pagi, ombaknya buh bisa sampai 5 meter. Selain pantai, ada lagi yang bikin abdi bangga. Coba Akang dan Teteh lihat desa abdi. Duh, asri pisan. Ini yang bikin kampung abdi ramai didatengin turis. Banyak yang kerjanya kayak abdi gini, jadi guide alias pembandu wisata. Hari ini abdi kedatangan tamu yang pengen wisata ke Sawarna. Sok, abdi kenalin. Ada Teh Intan, Kang Dede, Kang Ibro sama Kang Agung. Mereka datang dari Sukabumi dan Bandung. Jadi jelas kan Mas, kaget beneran. Tamu yang datang langsung disambut sama jembatan gantung. Letak kampung Cikaung tempat abdi tinggal dipisah sama sungai Sawarna. Jadi keluar masuk kampung ya kudu lewat jembatan ini. Hari ini abdi mau ngajak Akang dan Teteh ngelihat gua lalai. Tah, iya yang namanya gua lalai. Karena guanya dialirin sama sungai kecil, jadi sebaiknya lepas sepatu biar enak jalannya. Lalai dalam bahasa Sunda teh artinya kelelawar.
Dulu gua lalai jadi tempat tinggal banyak kelelawar. Tapi sekarang mah udah gak ada lagi kelelawarnya. Panjang gua ini ada kali 2 km. Tapi pengunjung mah biasanya cuma nyusurin sampai 400 meter aja. Gak usah jauh-jauh. Kudu hati-hati ya nyusurin gua lalai ini. Soalnya tanahnya berlumpur, salah-salah injek bisa keprosok. Tapi tantangannya kayak gini nih yang dinikmatin pengunjung. Serasa petualangan cenah. Sepanjang nyusurin gua, Akang dan Teteh bisa lihat pemandangan stalaktit dan stalagmit khas Gua Kars. Selain buat wisata, Gua Lalai juga jadi tempat warga sekitar buat ngajaring. Maksudnya teh nyari udang. Paling banyak jenisnya udang nila. Kebetulan sekali ada Kang Adi lagi ngajaring udang. Tadi parah. Kalau ketemu kayak gini, pengunjung nggak segan buat beli langsung. Tuh, kedatangan wisatawan bawa rejeki juga kan buat para pencari udang. Gampang masalah itu. Pinjam sama tasnya ya, nanti dikasih ke Kang Adi. Sebagai pemandu wisata, tugas Abdi teh nggak cuma nganterin tamu aja, tapi juga kudu bikin tamu betah tinggal di sini. Ini kenalin Teteh Abdi yang masakin udangnya. Abdi sekeluarga kudu kompak, kasih pelayanan terbaik buat tamu-tamu. Tamu itu ibarat raja buat warga Sawarna. Soalnya kedatangan mereka bisa bikin kampung kami semakin berkembang. Ini buktinya, Abdi dan keluarga bisa sampai bikin homestay sendiri. Sejak jadi desa wisata, hampir semua warga di sini bikin homestay. Yang tadinya rumah disulap jadi penginapan. Dulu jalanan di kampung Abdi belum sebagus ini. Sekarang mah udah mulus. Hampir semua warga di sini juga udah sadar wisata. Yuk ah, Abdi anterin lagi Akang dan Teteh lihat indahnya pantai-pantai di Sawarna. Dari sini jaraknya sekitar 2,6 km. Dalam bahasa Sunda, Taraje teh artinya tangga. Dikasih nama Karang Taraje karena dulu bentuknya seperti tangga yang berundak. Sekarang mah bentuk tangganya udah gak kelihatan lagi karena hancur dihantam ombak. Yang paling disukai pengunjung kalau kesini itu lihat ombak yang menyembur seperti air terjun dari tebing. Seperti Akang dan Teteh ini. Ini
belum puas, Akang dan Teteh bisa naik ke tebingnya. Tapi tetap kudu hati-hati ya, soalnya ombak besar khas pantai selatan bisa datang kapan aja. Puas lihat Karang Taraje, yuk Abdi ajak lihat ikonnya Desa Sawarna. Ini dia Pantai Tanjung Layar. Akang dan Teteh lihat kan karang yang di tengah, bentuknya mirip seperti layar kapal. Kalau udah puas main di pantai, jangan lupa cobain pisang saleh khas Sawarna. Nyarinya mah gampang. Ya warung-warung sepanjang pantai juga banyak. Asli ya, bikinan warga Sawarna. Di Desa Abdi mah, pohon pisang tumbuh bertebaran di sekitar pantai. Warga di sini juga pinter ngolah pisang supaya jadi makanan yang awet. Ya, dijadiin sale. Cara bikinnya masih tradisional pisan. Kenalin ya, Abah Danu yang jago bikin pisang sale dari tahun 70-an. Jenis pisang yang diolah pisang seblot. Kata Abah, pisang jenis ini manisnya pas buat dijadiin sale. Pisang yang udah dikupas kudu dijemur seharian kena panas matahari. Habis dijemur, baru diasap. Proses begini yang bikin pisang sale bisa tahan sampai 3 bulan. Kayu bakar buat pengasapan kudu kayu mahoni, supaya warna coklat salenya pas, nggak terlalu hitam. Proses pengasapan begini bisa makan waktu sampai 5 hari, jadi memang kudu sabar. Sambil diasap, pisang sale digepuk. Kata Abah supaya madunya keluar. Ini yang bikin pisang sale rasanya manis. Boleh nggak pakai gula waktu ngolahnya? Kalau di total, proses bikin pisang sale bisa sampai 8 hari. Harga sebungkusnya ngan Rp10.000. Dalam sebulan, Abah Danu bisa bikin pisang sale sampai 2 kuintal. Dijualnya nggak cuma di Sawarna aja, tapi sampai Cianjur. Karena itu juga pisang sale Sawarna terkenal kemana-mana. Wisata di Sawarna mah nggak cuma wisata alam aja. Desa Sawarna juga punya cerita sejarah dari zaman penjajahan Jepang. Sok, Abdi ajak Teteh sama Akang lihat langsung ke tempatnya.
Tah iya namanya Kampung Sangko, kampung paling ujung di Desa Sawarna. Dulu Kampung Sangko jadi tempat tinggal pekerja romusa dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka dibawa sama penjajah Jepang buat bikin jalur kereta api pengangkut batu bara di Bayah. Di mana doi? Saya deh ya. Di dia doang Maya. Pas pisan ini teh ada Abah Turi, warga Kampung Sangko. Belanda itu ada. Bekas-bekasnya ada. Ya cuma selama itu aja, selama sebelum merdeka kali Pak. Nah, sebelum merdeka. Makanya di sini kan banyak orang Jawa itu dari. Tapi ada Pak ya di sini yang Jawa ada. Karena keturunannya di sini ada. Setelah Jepang dikalahkan Sekutu, para pekerja romusa enggak dikembalin lagi ke daerah asal mereka. Jadi wae sampai sekarang mereka beranak cucu di sini. Karena saking lamanya, ya sekarang mereka enggak ada bedanya sama warga asli. Sekarang warga Kampung Sangko dan kampung lainnya di Sawarna banyak yang bekerja jadi penambang batu bara. Tah, iya batu bara yang jadi inceran Belanda sama Jepang dulu. Pemerintah kolonial Belanda nemu kandungan batu bara di sini tahun 1903. Tapi sampai tahun 1940 belum pernah dieksplorasi. Sampai akhirnya direbut Jepang tahun 1942. Saat penjajahan Jepang, Kecamatan Bayah jadi satu-satunya daerah di Jawa yang menghasilkan batu bara. Hebat pisan ban potensinya. Sampai sekarang penambangan batu bara diteruskan warga. Alat-alat yang dipakai juga masih tradisional. Lubang tambangnya seperti ini. Kedalamannya mulai dari 4 sampai 25 meter. Satu lubang yang nambang teh bisa 4-5 orang. Kudu kompak biar dapat hasil yang banyak. Dalam sehari teh, satu lubang kira-kira bisa hasilkan 5 ton batu bara. Jadi kalau ada 10 lubang, bisa dihitung sendiri atuh berapa hasilnya. Buat ngangkutin batu bara seperti Abdi bilang tadi, Jepang ngebangun jalur kereta api. Dari penambangan sampai bikin rel, yang kerja orang-orang Indonesia. Ainu bilang puluhan ribu orang Indonesia meninggal akibat kerja paksa di sini. Sayangnya, jejak peninggalan rel keretanya udah gak bisa dilihat lagi. Besi-besi relnya juga udah diambilin sama orang-orang yang gak ngerti pentingnya sejarah.
Karena bekas relnya gak ada, Abdi ajak Akang dan Teteh ngeliat terowongan bekas jalur keretanya aja ya. Letak terowongan ini cukup terpencil. Banyak warga di Dioge belum tahu soal terowongan ini. Setelah Jepang kalah, terowongan ini sempat dikubur sama Jepang supaya potensi batu bara di Bayah gak ketahuan sama musuh. Coba Akang dan Teteh perhatikan, masih ada tuh bekas-bekas batu bara di dinding terowongannya. Mudah-mudahan peninggalan sejarah ini bisa dinikmati sampai seterusnya. Tah, eta cerita dari Kampung Abdi. Keindahan alam dan sejarah bangsa menyatu di sini. Yeteh, harta tak ternilai yang kudu diteruskan ke generasi mendatang. Abdi mah, bangga pisan jadi bagian dari Indonesia. Indonesia, bagus!